besar, menangani dua orang pegawai saya, menangani begitu banyak peneliti dan staf di seluruh Indonesia. Kalau bukan dengan by system kita mau benahi itu, kita akan pasti kita sering dengar berkas yang hilang, prosesnya lambat bertahun-tahun baru direspon. Itu kita. Saya ingat betul, saya itu naik pangkat keempat A itu 5 tahun, keempat B juga 5 tahun. Itu karena tidak ada yang ngurus. Saya sebagai kepala badan, tapi karena sibuk dan sebagainya, kan tidak ada sistem yang harusnya mengatur, ini harusnya sudah naik pangkat, ini harusnya sudah. Sehingga teman-teman di balai besar, saya pahami juga dengan rentang kendali yang harus ditangani, jumlah sumber daya yang terbatas, harus menangani seluruh Indonesia, paham dengan itu. Dan saya minta siswa diselesaikan 3 bulan ini. Jadi kita akan membenahi sistem internal kita dulu. Karena percuma kita mau menjadi lembaga terdepan terkait dengan penelitian dan manajerial, tapi sistem kita masih konvensional. Cara-cara kita melayani staf kita, cara-cara kita mengelola administrasi saja masih konvensional. Oleh karena itu yang pertama, saya dan teman-teman ini akan memperbaiki itu. Satu, dua. Kayak bebas. Satu, dua. BPTP Kalsel. BPTP Kalsel.